kita mau ganti plat, kita cek fisik dulu. Suruh parkir. Hah? Gimana? Suruh parkir. Kita buka dulu deh. Mana? Majuin. Majuin apa sini ya, Pak? Majuin ya. Majuin. Daftar cek fisik. Udah itu ke sini. Biar dicek dulu mesin sama rangkanya. Digosok. Ini ngantri nih. Buka mesinnya biar nggak panas. Nih, rangka mesinnya tuh di bawah situ tuh. Iya kan? Nomor mesin. Iya, Pak, di sini. Nomor mesin di bawah situ. Kalau rangka mah ini beda sama. Setelah cek fisik, kemudian kita legalisir hasil cek fisik kendaraan bermotor. Terusnya kita isi formulir perpanjangan STNK, kemudian berkasnya kita serahkan ke loket yang sudah disediakan. Terusnya kita diminta untuk melakukan pembayaran yang sudah ditentukan. Kemudian kita tinggal tunggu aja prosesnya. Jadi kita dipanggil kalau sudah selesai. Begitu aja. Mudah kan? Daripada suruh orang, mendingan kita kerjakan sendiri. Nah, ini platnya udah jadi. Tinggal kita tempel sini. Ha, semoga bermanfaat.